Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang tengok video aku kali ni. So, kali ini aku nak cerita pasal testimoni aku. So, hari tu aku guna hose yang 35mm ni. So, ni hose kereta. So, sekarang ni aku guna hose macam yang korang tengok. Aku pakai hose titanium. Okay? Hose besi titanium ni. So, kenapa aku beli juga hose titanium besi ni? Sebab sebelum tu aku cerita dulu, so hose ni dia dari depan, hose getah kereta ni dia dari depan sampai belakang dia punya diameter dalam dia 35mm, okay? Semua the hole sepanjang hose ni dalam dia 35mm. Tetapi untuk titanium punya hose ni, okay, so kalau korang nampak daripada depan, okay, yang ni bengkok lah. So daripada depan macam ni, okay. So dari depan, dari airbox ni, untuk titanium lah, untuk titanium tu dari depan dia 35mm. Okay, selepas dia bend, okay. So kalau korang beli pun dia ada bengkok. So dekat bank, start dia bengkok tu, start dia bend tu, dia punya diameter dah berubah. Adalah diameter dia 28mm sehinggalah ke throttle body. Okay, sehingga ke throttle body kita dia 28mm. So aku beli titanium tu sebabnya aku nak tahu apa beza dia, okay. Sebab titanium tu depan 35, start dia bend, start dia bengkok, sehingga throttle body dia 28mm. So aku beli tu sebab aku nak tahulah, mana dah tahu kan, lagi sedap ke apa ke. So aku dah cuba pakai, aku dah cuba test. So terbukti lah, okay. Terbukti yang titanium ni dia lebih sedap. Okay, so top speed dia tu lebih sedap. So pada aku dia lebih sedap sebab apa? Berbanding yang hose 35mm ni, sebab 35mm ni dia depan sampai ujung ni dia besar. Okay, dia besar. So masih lagi kita punya throttle body standard tu masih lagi ada lemas sedikit dia punya nafas dia. So angin tu masih masuk banyak juga dekat throttle body. So berbanding dengan titanium ni, angin kat depan ni dah memang terkumpul, tetapi dia masuk sekata. Okay, dia masuk tu sekata. Itu pendapat aku lah, eh. So janganlah pula nanti korang komen lah, ini pendapat aku. So kiranya kita tutup throttle ni, kita nak blast balik, angin yang standby kat depan ni dia dah cukup. Okay, so angin kat depan tu dah cukup. So aku rasa aku dapat membantu korang bagi penjelasan kalau nak tukar hose titanium ni bagus ke tak bagus. Pada aku dah cuba, okey je, bagus je. So lebih better pakai macam hose titanium ni lah, okay, sebab dia masuk ke throttle body tu dia cukup. Kalau macam ni daripada depan besar sampai belakang besar dia macam masih lagi ada lemas. So setakat tu saja untuk video kali ni. Kita jumpa untuk next video testimoni seterusnya.